bila dalam kafe orang akan tengok ish harga takut mahal lah. Di kafe ya. Ha, di kafe lah. Orang takut. Padahal niat saya nak buat at least ramai boleh merasa kan macam yeah. Streetnya harga tu kan dia lagi ni kan. Ha, betul. Ha, mana ramai orang boleh try lah. Kira kan? Orang boleh masuk dia punya rasa dia punya apa semua tu. Betul betul. Itu yang saya nak. Sebab kadang-kadang dulu lah cerita dia masa saya kerja Starbucks dulu kan. Saya pernah orang ada seorang budak ni dia ikut kawan-kawan minum Starbucks. Ya, tapi kalau ikut kawan-kawan tahulah harga bila dia bukan antara orang yang berada. Yalah. Lepak dengan kawan-kawan, harga dengan lepak dengan kawan-kawan berada. Beli air, kawan-kawan order yang ice blended apa semua. Sebelum dia beli dia kira pakai dia kira duit dia dalam wallet lah. Oh. Saya kesian masa tu. Saya cakap aduh. Tapi dia beli juga sebab member beli sebab kan. Sebab member beli. Oh. Lalu dia beli americano. Abang rasa. Americano kopi O. Kopi O eh. Kopi O panas. Ha. Eh itu pun harga kat Starbucks americano dah berapa juga. Oh. Ya bang. Kan? Sebab tu lah punca dia. Itu sampai sekarang. Itu adalah satu saya punya inspirasi nak buka. Driven satu kafe lah. Bagi orang boleh rasa. Yalah. Yang ada pakcik-pakcik order, pakcik tu tak tahu order. Ha. Ha, tak tahu yang mana, nama pelik-pelik apa semua kan. Bagi dia tak biasa kan. Lepas dia orang masa tengah order tu, budak-budak ni dah gelak-gelak kat pakcik dia. Saya cakap apa benda korang ni? Oh. Ha, itu yang saya rasa macam saya rasa tak syok lah. Kita rasa macam ya agak-agak lah korang kan. Patut educate lah kan? Educate lah. And then bila dah lama lepas tu, ya itu memang salah satu punca lah. And then bila last kali bila yang betul-betul nak buat bila pegang balik tanggungjawab as a barista. Oh. Yang kat Johor pun banyak kan buat styling kereta kan. Nah. Kupi-kupi kan. Ah yeah. Lepas tu ada yang dekat mana ah? Yang pak cik tu pun ada buat. Kat mana? Kat Cina kan? Ha, boleh ah. Warna kek. Oh, okey. Eh, tak ada lah. Ini. Ini dia. Ini dia. Kita tutup, kita tutup. Kita sip ke tepi ni dulu. Boleh. Kan dia tutup dia ni pula. Try. Okey, ini cap eh. Kita order daripada barista kita ni. Oh, yo. Rekod ni. Masa ambil air lah. Rekod lah, ilah ya Allah. Tak masa ambil air ni, rekod. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Sambil-sambil. Saya suka buat video tempat makan. Oh, ya. Yeah. Ada yang baru saya pergi yang makan. Okey. Okey bang. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Datang lagi bang. Okey, insya-Allah bye. Datang lagi kita ngopi lagi. Selamat. Okey bang. Okey bang. Assalamualaikum.